masing-masing pasukan gagal untuk mencetak kemenangan pada perlawanan sebelum ini. Jadi kita dapat saksikan barisan kedua pemain daripada Kelantan dan juga Kelantan United memasuki padang, dan ada satu nama yang cukup familiar itu, iaitu barisan kesebelasan utama bagi pasukan Kelantan terlebih dahulu. Dua pemain, Ismail dan juga Nur Syamil, diberi tanggungjawab untuk mengetahui barisan serangan. Ada Arif Marquez, Syed Sobrina Hafizan yang akan membantu mereka, dan juga Syakimi Yusri, Christos serta Zubi Azmi dan Farizal. Bagi Kelantan United, formasi 4-4-2 digunakan oleh Nazrul Iqbal Makmur di mana Ramadan, Evan Wesley, Haris Suhey dan juga Fitri Omar di bahagian pertahanan. Di bahagian tengah ada Badri Razi, Yuki Takintanigawa, Amirul Koyum, dan dua penyerang iaitu Ghassam Al-Husaini dan Zafuan Aziman diberikan tanggungjawab untuk menggem. Dan itu dia, whistle telah pun dibunyikan oleh pengadil. Oh, hilang bola. Masih lagi Kelantan United. Amirul mencari Ghassam Al-Husaini. Peluang untuk Ghassam, namun berjadi nafikan di sana oleh Farizal Harun. Oh, what a save oleh Farizal. Satu perjumpaannya. Yang dicari ialah Zafuan dan juga Ghassam. Tandukan ada. Oh, terkena palang. Namun masih lagi belum selam untuk pas pintu gol Kelantan di sana. Christos. Jadi rebut di sana oleh Koyum. Satu hantaran oleh Kayum mencari Ghassam, tandukan namun terlepas daripada Ghassam. Amirul. Satu hantaran dilakukan menjadi Zafuan Aziman, namun gagal disambar. Namun Zafuan sudah pun berada di, masih lagi Ghassam. Memberikan kepada Pia. Pia kepada Amirul di sebelah kanan. Hantaran mencari Zafuan Aziman, namun tandukan penyerang muda ini gagal untuk menembus sasaran. Ya, silakan tandukan Zafuan Aziman, namun terlepas bola dan mujur saja Farizal berjaya mengutip kembali bola tersebut. Kawan Kelantan, Christos Inzidis, satu rembatan daripada Christos. Jadi rampas di sana. Rembatan daripada Hafizan saya rasa. Sobri terus. Hantaran, tandukan dilakukan oleh Christos, namun sayang sekali tidak menempati sasaran. Sepakan penjuru yang cukup baik daripada Syed Sobri, tepat menemui Christos, namun tandukan daripada pemain tinggi lampai ini tidak berjaya untuk menemui sasaran. Daripada nanti dari Kelantan, oh lepas. Empat tidak lakukan, dan itu dia gol pertama perlawanan. Berjaya dijadikan oleh The Warrior. Oh, Syamil Abdul Ghani, siapa lagi kalau bukan beliau, memberi Kelantan kelebihan pada minit ke-39. Gol pertama, gol pembukaan pada derby Kota Baru petang ini di Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru, Kelantan. Oh, sejadinya tiba-tiba sahaja ada peluang kemasan dimiliki oleh Syamil, sekaligus rembatan deras dilakukan. Quick free kick dilakukan oleh Mario kepada Syed Sobri. Hantaran tepas, tepat. Syamil berjaya untuk melepasi perkara offside yang dilakukan oleh Haris dan juga Suhey. Dan satu rembatan deras dilakukan oleh Syamil, sekaligus memberikan gol pertama bagi The Red Warrior Kelantan. Badri Razi sedang membuat perkiraan ke mana bola ini akan dihantar. Badri Razi, hantaran dilakukan. Tandukan di sana. Oh, bahaya. Sekali lagi tandukan daripada penyerang Kelantan United iaitu Zafuan Aziman. Namun Farizal Harun lebih bersedia penalti untuk memberikan tekanan. Pia mengambil. Oh, ada halangan di sana oleh pemain nombor 27, Arif saya rasa, sekaligus menafikan peluang yang dimiliki oleh Pia. Sekali lagi bagaimana sepakan percuma beliau ditanduk di sana oleh Arif yang berada pada masa dan juga lokasi ataupun posisi. Cantik, mencari ruang, Nathanael siringgu-ringgu. Peluang keemasan bagi Kelantan. Nathanael, oh, rembatan Nathanael. Oh, itu dia gol kedua Kelantan. Tidak mengambil masa lama pada separuh masa kedua untuk dijaringkan, menerusi pemain gantian Nathanael Siringo-Ringo yang masuk bagi menggantikan
Ismail Ibrahim. Hah, secara tiba-tiba sahaja kita mempunyai gol awal di separuh masa kedua menerusi Nathanael Siringo-Ringo. Terobosan yang cukup baik daripada jersey nombor 69 seperti tadi. Nathanael berjaya mengelirukan dua pemain. Terus melakukan rembatan dan berjaya menewaskan Ramadan Abdul Hamid. Sekaligus memberikan gol kedua. Evan Vainsley dan juga Yuki tertewas sekaligus Ramadan di sana. Menerusi rembatan daripada Nathanael Siringo-Ringo. Fazrul Zaman, pemain gantian pada separuh masa pertama, masuk. Cuba mencari Ghassama Al-Fusai. Dan itu dia gol pertama Kelantan United. Disempurnakan oleh Ghassama Al-Fusai ini. Satu respon yang cukup baik daripada Kelantan United setelah dibolosi pada awal separuh masa kedua. Tidak sampai 2 minit pun daripada gol Nathanael Siringo-Ringo. Fazrul Zaman, cukup baik bola beliau, hantaran pada Ghassama. Satu turning yang baik juga daripada Ghassama. Sekaligus Arif. Hantaran dilakukan oleh Arif. Tandukan daripada Syed Sobri ataupun Haziq Sobri di sana. Koyum namun tergelincir di sana sekaligus gagal untuk mengawal bola dengan baik. Namun ada lagi satu gerakan serangan balas daripada Kelantan dari sebelah kanan oleh Hafizan. Hafizan hantaran dilakukan. Nathanael Siringo-Ringo dan itu dia gol ketiga Kelantan. Dijadikan oleh siapa lagi kalau bukan Nathanael Siringo-Ringo. Hah, semakin selesa Kelantan pada petang ini. Gerakan serangan balas yang terus saja disempurnakan dengan baik oleh Kelantan. Sekali lagi kita lihat antara panjang mencari Hafizan, saya rasa. Ya, Hafizan di sebelah kanan. Tujuannya mencari Haziq Supri. Namun Nathanael menyambar bola tersebut. Ada sedikit sentuhan ataupun reflection daripada Sohe. Maafkan saya, daripada Haris Kamaluddin. Sekaligus memberikan gol ketiga bagi Kelantan di Kota Baru Derby petang ini. Hah, nyatu hujan rahmat bagi Kelantan. Tiga gol atau berjadi diperolehi setakat ini. Siringo-Ringo masuk sebagai pemain gantian dan menjadikan dua gol yang cukup-cukup bermakna bagi Kelantan. Kelantaran tandukan namun sedikit tersasar di sana. Saya rasa daripada Suhe Fukai. Hantaran yang cukup baik daripada Pia namun tandukan Suhe gagal untuk menempati sasaran sekaligus sepakan gol diberikan kepada Kelantan United. Maafkan saya Kelantan. Ini Syamil melepasi kawalan tiga pemain memberikan bola kepada Nathanael. Nathanael kepada Haziq Subri. Haziq cuba memberi kepada hantu yang cukup baik daripada Kelantan namun sayang sekali perjumpaan Mario Arquez lemah dan mudah ditangkap oleh Ramadan Abdul Hamid. Haris Kamaruddin sudah pun dimasukkan semula. Fakrul Zaman menghantar. Ada tandukan. Namun sedikit tersasar daripada apa yang dimasukkan saya rasa. Ada tandukan daripada Arusdius. Namun sayang sekali tandukan dari Arkes. Haziq Subri kepada Syed Sobri. Kepada Zulfahmi. Cantik. Nah sekarang ini Safwan Luru namun berjaya dihalang oleh Ramadan Hamid. Sentiasa membayangi beliau. Oh lepas Arudius hantaran namun itu merupakan perjumpaan daripada Arudius namun tepat ke arah Farizal Harun. Tamat sudah 3 minit yang diberikan dan itu dia. Pengadil membunyikan whistle penawat menandakan kemenangan kepada Drag Warrior Kelantan pada perlawanan Kota Baru Derby ini ke atas Kelantan United dengan keputusan 3-1. Nur Syamil menjadikan satu gol.